akan ada beberapa adegan yang kurang pantas di video berikut ini, seperti ayah-ayah yang kelakuannya kayak bocah, ada juga YouTuber yang sedang PDKT sama laba-laba, eksploitasi anak di bawah umur, dan banyak lagi lainnya. Kalil, oh ya, helm baru nih. Bang, dua kali belakang. Ini pertama kali aku nih. Sini. Di video berikut ini saya bersama kawan-kawan dari Adventure Cycling Club sedang berada di Bingkawan. Wah, ada dicor coy. Hati-hati nih, licin nih. Dulu di Bingkawan ini pernah diadakan race besar seperti event race enduro. Nah, karena itu nih, trek di Bingkawan ini masih diminati oleh guesser-guesser yang belum pernah mencoba maupun yang sudah mencoba seperti saya. Nah, jadi di Bingkawan ini sudah banyak nih trek yang berubah dari terakhir kali saya kemari. Contohnya tanjakan ini. Tanjakan semen ini dulunya adalah tanjakan makadam. Nah, ngomong-ngomong soal tanjakan, di awal start trek Bingkawan ini banyak tanjakan yang lumayan curam seperti ini. Walaupun saya kurang suka dengan tanjakan, tapi kalau letak tanjakannya di awal start, pasti saya sikat nih, sambil manasi betis yang udah seminggu nggak digenjot. Yang ada turun ya? Uphill kontes! Dorong 5.000. Kalau habis nanjak gini ketemu turunan, jangan buru-buru disikat kawan gue. Nah, baiknya tuh ya sebelum turunan seperti ini kita ambil napas dulu pelan-pelan, minum air secukupnya biar bisa tetap fokus di trek dan lebih pede nih nikmatin turunannya. Kemarin lewat sini mana bocor. Ini mudah-mudahan bisa aman lah. Bisa enjoy sampai akhir. Evan. Ha ha ha.
Nih ada bu depan nih bang, loncatan. Oh hancur. Wah. Yes, siksa terus. Habis. Bang. Nah, kalau mau jujur, turunan panjang semen seperti ini memang menyenangkan nih. Tapi karena ban Maxxis Minion yang saya pakai ini kurang cocok untuk trek seperti ini, rasanya rada ngeri ya untuk bermanuver. Tapi kalau single track yang nggak bisa ketebak seperti ini baru nih masuk kategori trek favorit saya. Hai, kebeset leher, eh. Trek kiri ya. Wah. Ah. Up, drone naik lagi. Di kanan. Yeah. Jalannya ketutup rumput. Oh. Yeay. Ini selip dikit ngepot ke bawah. Up, apaan? Parek di kiri. Ada lagi. Yeay. Yeay.
Rek kanan. Fokus, fokus. Tetap fokus, tetap fokus. Yeah. Lagi dong. Ah, kaget, kaget. Oke, trek kiri. Oke, oke. Kontinener. Radernya. Bang Ares sih, copot. Lihat. Masuk, Bet. Yang sabar, ini cobaan. Oke. No! Ayo, Bet, geber lagi, Bet. Oke. Yes. Yo. Gak salah nih. Panitia dulu ngambil enduro di sini. Oke, betul. Wah. Oh. Oh. Waduh, jalur air. Oh. Nih, the real blusukan. Jumanji section. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ranting untuk jari-jari, oi. Yow. Trek ini, Bang. Iya. Lolos juga dari jebakan itu. Oh. Om, trek kanan. Nah, ada yang unik dari trek di Bingkawan ini. Salah satunya tanjakan goceng ini. Jadi, saat kita masuk ke tanjakan ini, kita pasti disamperin sama adik-adik kecil ini yang menawarkan jasa mendorong sepeda sampai ke puncak dengan biaya Rp5.000 atau goceng nih, sobat gue. Bisa nggak gue nih? Kalau dia nyorong dapat goceng, kalau dia naik dapat 2.000. Ha ha ha!
Nah, kira-kira beginilah keseruan kami di trek Bingkawan kali ini. Kalau ada waktu, kayaknya boleh nih kalau trek ini kita ulangi lagi. Dan kayaknya sekian dulu nih video dari saya kali ini. Jika kalian suka, silakan di like dan juga di subscribe. Sampai jumpa.